Mencari saya nih, Sanak. Kenapa kamu mengikuti aku? Gerak-gerikmu seperti mau berbuat jahat. Selalu mengikuti aku. Siapa dia sebenarnya? Ada apa, Nini? Maaf ya. Tidak ada apa-apa.
Kudayang Keputren. Sebenarnya, Kanda Madrim ingin secepatnya melangsungkan perkawinan. Tapi beliau masih mencemaskan keamanan Malwapati. Kalau Gusti berkenan, hamba mohon terus menjadi dayang Gusti. Tentu, Dayang. Aku akan mintakan izin kepada Kanda Madrim. Terima kasih, Gusti. Oh, rupanya dia akan melangsungkan pernikahan dengan Batik Madrim. Prabu juga selalu mengajarkan Kusuma untuk mengasihi rakyatnya. Tampaknya Kusuma senang. Walaupun terkadang ia ikut ayahandanya ke pelosok-pelosok desa, membagikan hadiah. Sikap yang dibina sejak kecil akan selalu melekat. Sehingga ketika dia menjadi raja nanti, dia akan menjadi seorang raja yang dermawan. Prabu, sangatlah buruk jika seorang raja memiliki sikap tangan di bawah. Di luar negeri mengemis-ngemis minta utangan. Dengan sikap tanpa malu. Di dalam negeri, memeras rakyat. Sampaknya Yuwaraja Angin Kusuma juga akan menjadi raja yang pemurah. Ya, Min? Ayahnya seorang pemurah. Ya, cucunya pasti akan mengikuti jejak. Kesana-kesana. Ya. Tunggu. Ini dapat dari mana? Gusti Putra Mahkota sedang membagi-bagikan hadiah di dalam, Nyai. Masuk saja. Siapa saja yang ikut, baris di dalam pasti akan kebagian. Mari, Nyai. Baik, Bang Guru. Nah, ini kesempatan yang baik buat kamu. Kamu bisa langsung menculiknya. Tapi kamu tidak diperbolehkan masuk dengan pakaian seperti pendekar. Sebentar, Guru. Iya. Caraka ke Mawapati. Ya, Romo jadi bingung. Tumenggung! Oh, sang yang ini, kembalikan putraku. Nggak mau! Mantan! Duduk-duduk situ!
Iya. Pulang. Iya, nanti pulang. Pulang. Iya, iya nanti. Eyang. Diam. Ibu. Aku paling tidak suka mendengar anak kecil menangis. Kepala aku rasanya mumet, mau pecah. Diam. Wirat. Ah, Wirat, jangan. Jangan, Wirat, jangan. Ya, ini adalah kunci senjata kita untuk membuat Raja itu tambah kebingungan, mengerti? Iya. Nah, dan dia akan semakin takluk di bawah kekuasaan kita. Angling Dharma, tak berkutik kau sekarang. Dari mana, Nini? Saya lihat tadi Nini sudah masuk bilik. Cari angin. Kenapa? Saya tidak lihat Nini keluar. Lewat mana? Lewat genteng. Kisanak. Kalau Kisanak punya tukang, tolong betulkan atap dan jendela kamar saya. Nini! Maksud Nini, ada maling masuk ke bilik Nini? Iya. Wah, bagaimana dengan bilik saya? Bisa habis harta saya. Malopati sangat aman, Tuan. Aneh kalau tiba-tiba ada maling. Jangan-jangan malingnya salah satu tamu di sini. Benar. Kalau dia berani masuk ke kamar saya, dia tidak akan lolos. Mengerti? Siapa yang menginginkan nyawaku? Kulihat pedagang gadungan itu ada di warung makan. Dan pakaian mereka beda dengan pakaian orang yang masuk ke bilik ini. Saja membicarakan Kanda. Apa siang ini tidak ada pasamuan, Kanda? Tidak ada, Dinda. Keamanan Malwapati sangat baik. Musuh-musuh dari Simbar Manyura sudah tidak berani lagi mengganggu kami. Tapi tidak biasanya Kanda berkunjung ke keputrian siang hari. Dinda, ada sesuatu yang ingin membicarakan. Thank you.
Tampaknya prajurit Bojonegara itu terburu-buru. Mungkin ada kabar penting. Iya. Apa benar begitu? Sungguh, Gusti. Kami semua para dayang melihat Gusti Pati Batik Madrim datang. Lalu, Gusti Kusuma Gandawati menyuruh kami pergi. Kami mengira Gusti Gandawati diajak ke Balai Pasamuan. Tapi biasanya, kalau mau pergi kemanapun, Gusti Dewi pasti memberitahu. Kali ini tidak, Gusti. Kalamurka. Keputusan mohon setadap Gusti Prabu. Silakan. Hamba diutus mengaturkan surat dari Gusti Putri Dewi Sekarwangi, Gusti Prabu. Baik. Ali Kusuma diculik. Orangnya malih rupa seperti saya. Kapan Dinda Prabu? Kemarin siang. Siapa dia menguasai ilmu malih rupa? Selain Patih Kalamurka. Bagi mereka, ilmu licik dan pengecut seperti itu sah-sah saja. Tapi, kenapa mereka melakukan hal itu? Mereka akan menggunakan Angling Kusuma dan Kusuma Gandawati sebagai tameng. Mungkin mereka mengira kita akan melakukan serangan besar-besaran ke Simbar Manyura. Kalau Dinda mengizinkan, saya akan mengejar penculik itu sekarang juga. Baik. Baik. Para Temenggung dan Senopati, saya minta kalian berjaga-jaga di Malwapati dalam keadaan siaga perang. Saya akan melacak keberadaan anak saya. Dan Kanda Madrim akan melacak di mana Dinda Kusuma Gandawati. Baik, Gusti. Kamu akan aku jadikan tumbal kalau calon suamimu melakukan sesuatu yang membahayakan Simbar Manyura. Kamu pasti sudah tahu siapa aku. Atau mungkin kamu lupa dan perlu aku ingatkan kembali. Tunggu. Pengecut menjadikan wanita sebagai tumbal. Tidak pantas dia menyandang pakaian seorang kesatria. Siapa kamu? Berani-beraninya menyerang aku? Thank you.
Oh iya, Kitung Tang. Bongo suruh menjaga rumah. Tidak usah kemana-mana. Baik, Tuan. Nyai. Iya? Kalau sudah sampai di sana, warung saya tolong dilihat-lihat, Nyai. Jangan khawatir, Ki. Tapi dengan satu syarat. Itu pun kalau warungnya masih ada. Nyai bisa saja. Wah, yang namanya pedagang, urusannya pasti banyak, Nyai Dewi. Seorang pendekar kalah. Kalau tidak dagang di sana, di tempat lain pun, pasti bisa dagang. Mari, Kitung Tang. Mari. Mari, Nyai. Sebaiknya kita berpisah, Nyai Dewi. Saya ke Bojonegara, dan Nyai Dewi ke Simbar Manyura. Gusti Patih pasti akan ke sana. Iya, saya sudah menguasai seluk-beluk Simbar Manyura. Nyai Dewi. Kalian mencari orang yang menculik seorang putri Kedaton. Dari mana Nisanak tahu? Hati-hati, penculiknya Sakti Mandraguna. Dia bisa mencolok putra, mencolok putri. Nini terluka? Waktu saya serang penculik itu, tiba-tiba dia merubah dirinya menjadi batang kayu dan membawa pulang ring saya. Nini masih bisa jalan? Tapi nyeri sekali. Mungkin tulang kering Nini ada yang retak. Maaf, Nini. Atau mungkin urat saraf Nini ada yang retas. Coba, minum ini. Saya akan langsung ke Bojonegara, Kanda Mati. Mudah-mudahan semuanya bisa diatasi. Saya akan langsung ke Sumber Manyura. Hati-hati. Kalau Murka dan senopatinya pasti sudah mengenal wajah Kanda. Ya, saya akan melakukannya seperti 10 tahun yang lalu. Dinda Prabu dan Prabu Adi. Ya. Nama saya Arum Kemangi. Saya Suliwa. Oh ya, obat yang satu ini borehkan di dada ini yang terluka. Ya, ini obat luar. Terima kasih. Beliau itu istri mendiang guru saya. Namanya Dewi Sintawati. Kami dari Malopati. Oh iya. Nini melihat gadis itu dibawa kemana? Ke sana. Ke timur. Aneh. Seharusnya Simbar Manyura itu kan ke timur selatan. Mungkin sengaja untuk mengelabui para pengejarnya. Saya yakin mereka pasti akan melingkar dulu dan nantinya akan langsung menuju ke timur, kemudian ke selatan. Bagaimana rencana kita, Liwa? Saya akan tetap ke Bojonegaranya, Dewi. Penculik Dewi Kusuma Gandawati sudah jelas. Ini pasti ulah Patih Kalamurka. Oh ya, Nini Kemangi. Kami harus meneruskan perjalanan. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi. Terima kasih atas keterangannya. Ya, Guru. Kamu ke Bojonegara
dan selidiki apa Raja itu sudah sampai di sana. Kalau sudah? Nah, kirimi dia surat. Nah, kita tukar nyawanya dengan anaknya ini. Kita lihat, apakah Raja itu lebih sayang anaknya atau nyawanya? Kalau dia mau, apa semudah itu membunuh Angling Dharma, Guru? Apa sulitnya? Aku akan mengancam anak ini. Dan kau, Hita, mengikat Raja itu pada sebatang pohon. Ngerti? Kalau dia berbuat macam-macam... aku yang akan membunuh dia. Saya mau ke Bojonegara. Kenapa tidak bilang tadi siang? Saya malu. Kok malu? Ayo, Kak Piungun. Ayo. Duduklah. Terima kasih, Kakang. Oh ya, tadi kamu bilang kamu mau ke Bojonegara. Sebenarnya, saya tidak punya tujuan, Kakang. Saya sedang mencari pembunuh ayah saya. Siapa? Pada waktunya, Kakang akan saya beritahu. Kakang? Keberatan, saya memanggilmu Kakang. Oh, saya sangat senang malah. Sebenarnya ada yang ingin saya tanyakan pada Nini. Bagaimana tiba-tiba kamu bisa beradu kanuragan dengan penculik Dewi Kusuma Gandawati? Beberapa hari sebelum kejadian, saya sudah mencurigai penculik itu. Saya melihat ada seorang saudagar bertubuh tamun datang di Kuta Raja Malwapati. Dia dikawal oleh 4 orang anak buahnya, Kakang. Saya sendiri baru pertama kali menginjakkan kaki di Kuta Raja itu. Saya menginap di tempat yang sama, Kakang. Jadi, saya mendengar pembicaraan mereka, Kakang. Besok, selama aku melihat-lihat kawasan Kedaton, kalian yang harus melayani dagangan. Tapi harus mempersiapkan kuda dekat pedati dagangan. Takut sewaktu-waktu diperlukan untuk lari. Baik, Gusti. Saya mengikuti terus kegiatan mereka. Tapi di suatu tempat, tiba-tiba dia menghilang. Atau mungkin malih rupa. Jadi apa saja, saya tidak tahu. Mungkin dia tahu kamu mengikutinya. Oh, iya, iya. Bisa jadi. Kakang sudah punya istri? Hampir. Tapi dia tewas bersama ayahnya, yang juga guru saya, oleh seorang pendekar wanita yang sangat kejam. Saya kawal. Terima kasih, Kemangi. Sudah beberapa kali saya ingin membalas dendam.
tapi selalu gagal. Pendekar itu bernama Durgandini. Dia memiliki ajaran Kagunung dan juga muridnya. Dari mana kamu tahu? Saya menyelamatkan seorang pendekar yang bertarung dengan muridnya. Dia merubah dirinya menjadi kelelawar. Hah? Sudawirat juga menguasai ajian malih rupa. Hah? Kakang juga kenal? Iya. Lebih dari kenal. Kamu harus tetap tegar, anakku. Ini ujian dari Dewata. Jangan sampai kamu sakit keras. Nanti malah jadi tambah repot. Saya cemas, Romo. Apa pembawa surat itu sudah sampai di Malwapati? Sudah 4 hari, Romo. Buka, buka! Ada apa, Dayang? Gusti Angin Dharma sudah datang. Gusti Dewi harus segera diberitahu. Dit, buka, Dit. Baik. Seharusnya sudah ada berita. Tapi... ada apa? Ampun, Gusti, ampun. Iya, ada apa? Gusti Prabu Angling Dharma sudah datang. Di mana kamu lihat? Itu, sedang menuju ke Daton Balai Pasamuan, Gusti Dewi. Romo. Ayo, ayo kita sambut. Iya. Terima. Silakan. Saya kaget sekali membaca surat Dinda. Langsung Kanda kemari. Mudah-mudahan anak kita bisa ketemu. Iya. Aku telah menyebar prajurit ke seluruh penjuru Bojanegara. Tapi sampai sekarang masih belum juga ketemu anakku. Saya sudah menduga siapa yang ada di dalam perbuatan pengecut ini. Aku Angling Dharma, aku ingin mengujimu. Mana yang lebih kamu sayangi, nyawamu sendiri atau nyawa anakku? Besok pagi sekali, temui aku di batas barat Bojanegara. Jangan ada prajurit bersenjata yang ikut kalau anakmu ingin tetap hidup. Rupanya Durgandini berada di balik semua kejadian ini. Dia mau menggunakan Kusuma sebagai tameng untuk menghadapi saya. Benar-benar licik. Aneh. Orang mendirikan rumah di dasar jurang. Jauh dari mana-mana.
Dalam keadaan tertentu, manusia memang bisa lebih kejam dari binatang. Seperti saat ini, aku bisa melakukannya kepada Nini, kalau pembesar Malwapati. Apakah itu Prabu Angling Dharma atau calon suamimu Batik Madrim berani berbuat macam-macam? Tindakan Tuan tidak pantas dilakukan oleh seorang kesatria. Kecuali seorang Bromo Corah. Kamu tahu, tujuan penculikan ini adalah untuk menekan calon suamimu dan rajanya. Supaya tunduk kepada Simbar Manyura. Ngerti? Pecut. Berperilaku seperti jangan bicara sekecap pun kalau ingin gadis ini selamat. Ayo pergi, ayo. Sebenarnya saya kurang setuju dengan rencana Paman Pati. Sekarang kita semua dicekam oleh ketakutan. Kanda, mungkin Paman Kalamurka ingin membebaskan Simbar Manyura dari penjajahan Malwapati. Simbar Manyura memang kalah perang. Tapi bukan negeri jajahan. Prabu Malwapati pun tidak pernah minta upeti kepada kita. Dan sikap mereka pun bersahabat. Tapi kenapa Kanda Prabu menyetujui waktu Patih Kalamurka merencanakan untuk menyamar dan membunuh Prabu Angling Dharma? Juga menyetujui menculik calon istri Patih Batik Madrim. Saya takut kalau tidak dituruti kehendaknya dia akan berontak. Sekarang di mana dan bagaimana mereka tidak ada yang tahu. Kanda Prabu, sebaiknya Kanda jangan membohongi hati Nurani Paduka. Saya tahu Kanda memiliki harga diri. Kanda tidak ingin Simbar Manyura menjadi negeri pecundang, bukan? Tapi Kanda ragu. Hilangkan sikap itu, Kanda. Tidak pernah seorang peragu akan berhasil dalam hidupnya. Sekarang saya lebih memikirkan rakyat saya, kemakmuran dan ketentramannya, Dinda. Kalau masalah harga diri itu hanya akan menyengsarakan rakyat. Tidak, Kanda. Itu pikiran keliru. Coba Kanda tanyakan kepada seluruh rakyat Kanda. Mereka pasti menginginkan kebanggaan sebagai negeri yang mampu membalaskan kekalahan. Kanda.
Maafkan kelancangan saya. Saya hanya ingin meyakinkan bahwa Kanda mampu melakukan semua itu. Belum kembali. Di mana dia sembunyikan Dinda Kenawati? Apa mau mundurkan Dini? Nyawamu! Aku tidak mau ada orang lain yang memiliki ilmu dasendria selain aku. Lalu apa yang harus kulakukan? Akan kubebaskan anakmu ini. Setelah tubuhmu kuikat di pohon, lalu kuhancurkan dengan ajireng ka gunung yang kumiliki. Bagaimana aku bisa mempercayai ucapanmu? Dharma, dan janji pendekar itu sangat bisa dipercaya, ngerti? Baik. Kalian semua akan dikucilkan para pendekar kalau kalian tidak menepati janji. Silakan ikat aku. Tunggu dulu. Lihat ini, Raja. Ayo, Wirat, ayo. Cepat, ikat dia yang keras. Ayo. Jangan tinggalkan kami. Anak kita harus selamat, istriku. Masa depan dia masih sangat panjang. Ini pilihan kita satu-satunya. Sangat tidak menyenangkan memang. Minggir, permisi. Bebaskan dulu anakku dulu. Gunung yang kumiliki. Kamu menyalahi janji, Durgandini. Kamu berjanji melepaskan anakku setelah aku diikat. Hanya selisih beberapa saat, Angling, anakmu akan kubebaskan. Aku tidak akan pernah bohong. Sekarang nikmati ajaran aku nunggu. Kebetulan sekali kau ada di sini, tabib liar. Tuhan tuh, banyak kau yang membokong muridku dari belakang. Baik, aku tidak akan capek-capek lagi. Akan kuhancurkan kalian bertiga sekaligus dan aku pesta besar hari ini. Romo, Eyang. Jangan takut, aku akan menolongmu. Ayo keluar. Ayo. Cepat. Tapi... Tunggu, Wira. Ayo. Ayo. Romo, Angling Kusuma. Ayo, ayo. Romo! Chandra Ditya kembar. Ah,
ilmu itu sudah basi. Memangnya kamu saja yang punya? Nih, lihat! Begitu saja kepandaianmu. Masih punya permainan yang baru enggak? Aku tunggu. Cepat keluarin. Lagi-lagi miang bambu. Hal yang paling yang aku lihat. Tapi aku tidak takut. Aku punya rambut. Gosok-gosok hilang. Ayo, kita bertarung lagi. Dari dulu saya suka mati. Eyang Guru! Terpaksa aku melanggar sumpahku sendiri, Ewa. Aji Rintang Gunung itu harus segera dilenyapkan dari muka bumi. Aku menyusup ke dalam tubuhmu dan menggunakan ajian yang sama untuk memapaki serangan Turkantini. Tapi bagaimana mungkin, Eyang? Jasa Talus Eyang sendiri sampai luka begini. Barangkali tanda pengembaraan Cekat Alusku sudah berakhir, Liwa. Mungkin aku tidak bisa menemuimu lagi, Liwa. Eyang Guru, dulu di hadapan para pendekar seluruh tanah Jawa, aku sudah bersumpah untuk tidak menggunakan aji Rengkah Gunung ciptaanku. Aku akan terkena kutukan kalau sampai menggunakannya. Dan sampai aku meninggal, tidak pernah ajian itu kugunakan. Tapi sesudah aku menjalani kehidupan di alam roh, aku malah menggunakannya. Eyang, saya betul-betul masih membutuhkan Eyang. Membutuhkan orang tempat saya Ngang Sukaweruh tentang kehidupan dan tentang kependekaran, Eyang Guru. Mudah-mudahan Dewa masih bisa menemukan aku, sehingga suatu saat aku masih dibolehkan menemuimu lagi. Selamat tinggal, Liwa. Eyang Guru. Biung! Romo! Eyang! Ah!
Gusti Putri, ini anakku Romo, Angling Kusuma. Sabar, sabar anakku. Pasti masih di sekitar sini. Ayo kita cari. Siapa kamu? Kamu siapa? Hati-hati, dia yang palsu. Tangkap dia. Aku yang asli. Baik. Sekarang siapa di antara kalian yang membawa kalung milik Angling Kusuma? Ini Suliwa. Suliwa, palsu. Sebentar, Gusti Dewi. Romo. Kita pulang. Nanti dulu. Kita kan belum berterima kasih kepada orang yang telah menyelamatkanmu, anakku. Terima kasih Nini telah menyelamatkan putra kami. Maaf, siapa nama Nini? Hamba Arum Kemangi, Gusti. Teman Suliwa. Suliwa, kamu ini punya teman baru tidak menceritakan pada saya. Oh iya. Maaf, Gusti. Angling Dharma. Iya, Romo. Sebaiknya kita kembali ke Kedaton. Kita rayakan keselamatan ini. Baik, mari. Iya. Ayo, teman. Ayo, Kemangi. Iya, Kakang. Kemangi. Saya tidak tahu bagaimana nasib guru, Bi. Terus terang, saya cemas. Jangan-jangan beliau terkena bencana, Bi. Yang penting kita menyelamatkan diri dulu, Wirat. Guru itu akalnya sangat banyak. Beberapa kali kita mengira beliau sudah tewas. Ternyata masih hidup. Pieran, Suliwa masih bisa hidup. Padahal dia akan menerima pukulan rengga gunung. Mungkin dia punya nyawa 9. Ayo, Bapak, Ibu. Silakan. Yeah.
Gustipati. Ya, Dewi. Bagaimana kabarnya? Saya sudah menemukan tempat mereka memenjarakan Dewi Kusuma Gandawati di sana. Di mana? Jadi, di mananya Dewi? Mereka pasti menuju ke tempat Gusti Putri disekap. Sebenarnya itu semua adalah ulah Kalamurka. Pancat Nyana sendiri kurang menyetujuinya. Saya mendengar semua pengakuan dari dalam biliknya. Jadi kita ikuti mereka ke sana, Gusti. Sebaiknya nanti malam saja, Nyai Dewi. Rencana mereka benar-benar sempurna. Saya yakin otak semua ini adalah Kalamurka. Dia menginginkan nyawa saya sebagai balas dendam atas kematian Prabu Kalawardhati yang masih kakak kandungnya sendiri. Eyang, Romo kalah. Oh, maaf Gusti Prabu. Iya. Apa semua itu bukannya ulah Durgandini? Durgandini hanya menunggu rencana Kalamurka. Dia mempunyai rencana tersendiri untuk menghabisi semua pemilik ilmu Dasendriya. Oh ya, Suliwa, Arum Kemangi, apa kalian diperintah oleh Kanda Batik Madrim untuk datang kemari? Tidak, Gusti Dewi. Hampir tidak dapat dipercaya. Seorang gadis cantik yang kelihatannya lembut bisa memainkan pedang Kemangi dengan begitu cepat dan ganas. Iya. Kamu belum memperkenalkan asal-usulmu, Kemangi. Hamba dari perguruan Kepinis Putih, Gusti Prabu. Oh, ternyata perguruan itu masih ada. Kurang lebih 10 atau 11 tahun yang lalu, saya pernah diperkenalkan oleh Guru Mahasura dengan Mahaguru dari perguruan Kepinis Putih. Kalau tidak salah, namanya Empu Ayusya. Beliau sudah sangat sepuh. Tapi waktu itu masih tampak segar. Eyang Guru Ayusya sudah sangat tua, Gusti Prabu. Tapi masih tetap ajak. Pantas gerakan jurus-jurusmu begitu cepat. Ilmu pengentengan tubuhmu juga sangat sempurna. Benar, Gusti Prabu. 12 tahun hamba belajar ilmu pengentengan tubuh. Dan 3 tahun jurus pedang dan pukulan. Kita serempaknya, Dewi. Iya, Gusti. Ayo, Gusti. Membawa Gusti Dewi, Gusti Patih. Kalamurka sudah membaca rencana kita. Jangan-jangan mereka membawa Gusti Dewi ke Simbar Manyura. Tapi saya tidak yakin. Sebab Prabu Pancat Nyana tidak mau melibatkan negerinya dalam perseteruan dengan Malopati. Mungkin Kalamurka telah membawa Gusti Dewi ke salah satu rumah yang dia jadikan penjara, Gusti. Iya, sebaiknya kita kembali ke Kota Raja. Iya.